Kisah tentang Fahri ini diungkap oleh akun TikTok ule_ngai. Ceritanya Tribuners, Fahri berteman baik dengan Farhan di Ponpes Abnaul Chairat. Farhan dan Fahri merupakan teman satu kamar. Bertepatan pada 10 Muharram atau 8 Agustus 2022 lalu, keluarga Farhan datang ke pondok pesantren untuk menjenguk. Saat itu Fahri datang menemani. Dalam cerita akun TikTok ule_ngai, selama dititipkan menjadi santri sampai jelang setahun, orang tua Fahri tak pernah datang berkunjung. Karena tak pernah dijenguk, Fahri mengaku kerap kehabisan sabun mandi. Pakaian perlengkapan ngaji pun itu saja, nyaris tiada yang baru. Ironis lagi Tribuners, pakaian untuk ngaji juga berkurang. Sarung yang biasa digunakan untuk sholat juga hilang. Nasib Fahri memang penuh cobaan. Diakui oleh Fahri Tribuners jika dirinya sangat rindu dengan orang tuanya di desa. Saking rindunya yang kelewat batas, tiap malam Fahri berdoa agar orang tuanya datang menjenguk.